Nah, dalam universiti ya berlaku satu peristiwa yang sampai ke hari ini saya cuba lupa. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang teringat. Saya pernah ada seorang girlfriend. Minta maaf cakap dalam masjid lah, surah lah. Pengalaman-pengalaman. Girlfriend saya pula beragama Islam. Agama Islam. Pada ketika saya ada orang panggil Tok Imam, Imam Hindu di universiti. Saya pula kata orang panggil saya Imam Hindu, girlfriend saya pula agama Islam. Dan saya pun tanya dekat girlfriend saya satu hari, macam mana kita ni? Ang Islam, saya ni Hindu. Apa nak jadi dengan kita? Ha, girlfriend saya ni orang baik, memang baiklah. Dia pun kata, you don't worry darling. Saya keluar Islam, saya masuk Hindu, kahwin dengan you. Punya bagus girlfriend. Dia kata lagu tu. Saya pun kata alhamdulillah. Saya cakap alhamdulillah, cakaplah Tuhan saya, nama Tuhan saya. Saya balik cerita ke mak saya. Saya balik cuti, bagi tahu mak, mak dah berita baik lah. Apa dia? Saya nak kahwin. Kahwin dengan siapa? Saya nak kahwin dengan budak Islam. Mak saya pun sengih. Saya tahu dululah. Cincang 18 pun saya takkan murtad Hindu dulu. Mak saya tanya macam mana? You don't worry mak. You jangan risau. Sebab girlfriend saya kata dia nak masuk Hindu, dia nak kahwin dengan saya. Mak saya warning saya. Tahun 1985 macam tu. Dia marah saya. Bukan marah lah. Bagi amaran pada saya. Jangan cari masalah dengan orang Islam. Jangan kamu cari masalah dengan orang Islam. Kamu buat begitu, semua orang Islam akan marah pada kamu. Bila? Tahun 1984. Baru-baru ini. Tahun lepas lah. Seorang imam daripada Kuala Lumpur telefon saya tengah malam. Pukul 12 tengah malam. Ustaz, ustaz ada hal. Apa hal ustaz? Ada hal nak bincang, minta tolong. Saya kata, saya lah kena minta tolong. Ustaz orang lama. Saya kata, dah ustaz mai. Saya pun pergi bincang. Pasal apa? Silingan sikit lah. Ustaz tu kata apa? Dia kata, di karya saya ustaz, ada satu budak Islam, mau keluar agama Islam. Budak laki-laki. Keluar agama Islam, nak kahwin dengan Hindu. Saya kata, pasal apa? Dia pun ceritalah. Dia kata, budak ni, berdua ni bercinta lama dah bercinta. Jadi orang ibu bapa, kepada ibu bapa, kepada budak lelaki yang Islam ni, pergi ke rumah orang Hindu, jumpa dengan cara baik, bagi tahu cerita anak kita lama dari kecil dah bercinta. Oi, apa kata kita kahwinkan mereka? Orang Hindu pun kata, bagus cadangan tu. Elok kita kahwinkan mereka. Tapi orang Hindu pun tanya, macam mana kita nak kahwinkan mereka? Yang ibu bapa Islam kata, mintalah anak perempuan kamu mengucap dua kalimah syahadah, masuk Islam. Jadi kita nikahkanlah. Orang Hindu kata, kenapa tidak anak kamu masuk Hindu, kahwin dengan anak kami yang Hindu? Tu, ya, tahun 2004. Tengok, tahun 1984, ya, orang bukan Islam masih lagi gerun dengan orang Islam. Tahun 2004, kegerunan orang Islam, ya, kegerunan orang bukan Islam terhadap Islam atau orang Islam, sudah tak ada dah. Dia boleh kata begitu. Kenapa tidak anak kamu yang Islam masuk agama Hindu, kahwin dengan anak kami? Alhamdulillah. Banyak berlaku.